Hai semua, hari ini nak promote satu paid casting punya reel. Okay, jenama dia adalah Awashima Speedcast 1001. So, 1001 ni maksudnya dia adalah handle gearing. Okay, kita simple pakai paca dia punya spec. So, bearing dia adalah 9+1. Okay, ini adalah 10 biji ball bearing. Tangki ratio dia adalah high key ratio adalah 7.1. Okay, high speed punya. So, mesin overall ini dia cantik. Dia harga harga pun murah. Lepas tu, colour dia pun cantik, warna putih. So, kita cuba unboxing tengok. Okay, ini adalah bentuk dia. Mesin yang casting warna putih. Okay, ini adalah bentuk dia. Bearing dia 10 biji. Nampak? Okay, 10 biji ball bearing. Lepas tu, ini adalah star trap dia. Ini adalah dia punya EVA handle 2 biji. Okay, ini stainless steel punya, dia punya aluminium handles. So, bentuk dia cantik, nampak cantik. Okay, warna putih semua. Okay, dia punya system special sikit, dia pakai dual drag. Okay, apa maksud dual drag? Okay, first kita boleh adjust dekat sini. Masa kita sudah baling kita punya kewan keluar, kita boleh adjust dekat sini, tengok dia nak berat ataupun ringan. Okay, yang second adjust dekat dalam. So, dia boleh buka dekat sini. Okay, tekan dan buka. Satu lagi adjust dekat dalam sini. Okay, customer boleh pilih either dia nak adjust dekat dalam, kasih dia berat ataupun ringan, ataupun adjust dekat luar. So, ini adalah dual drag lah. Mesin pun jadi lebih tahan sikit. Okay, ini center figure dia dalam ada biji, satu biji ball bearing. Dan dekat tepi dia adalah magnetic brake system. Okay, dekat tepi dia, brake system dia. Lepas tu, spool dia kira dalam. Okay, spool dia kira dalam juga. Okay, bearing ada biji, ada satu biji dekat sini. Okay, tali untuk muat mesin ni cadangan pakai 15 pound ke atas punya braided. Okay, tak maksimum tidak halus lebih dari 40 pound. Okay, kalau boleh pakai tali yang lebih halus, diameter yang halus tapi dia punya poundage tinggi. Okay, overall mesin ni cantik juga. So ini adalah handle kiri. Okay, kita masa kayu dia memang smooth lah. So, okay, boleh nampak oscillation dia cantik. Okay, harga 100 lebih saja mampu bilik punya harga, dan mesin ni memang cantik.